بسم الله الرحمن الرحيم. Bagaimana yang kita ketahui bahwa Nabi Ishak adalah putra Nabi Ibrahim yang kedua hasil pernikahannya dengan Siti Sarah. Sedangkan Ismail adalah putra Nabi Ibrahim yang pertama hasil pernikahannya dengan Siti Hajar. Nah, sebetulnya Nabi Ibrahim pada awalnya hanya menikah dengan satu orang wanita, yakni Siti Sarah. Tetapi karena dalam waktu yang begitu lama, bahkan memasuki usia yang sangat senja, waktu itu Nabi Ibrahim mencapai usia 100 tahun dan Siti Sarah mencapai usia 90 tahun, mereka belum juga dikaruniai seorang anak. Kita bayangkanlah usia 100 tahun suami, 90 tahun istri. Logika mengatakan tidak mungkin mereka akan dapat seorang anak. Akhirnya satu hari Siti Sarah pun mengusulkan untuk menikah kembali. Awal Nabi Ibrahim tidak mau ya, tapi karena didesak maulah akhir Nabi Ibrahim menikah dengan seorang wanita pilihan istrinya sendiri. Maka dibilas Siti Hajar. Nah, dengan Nabi Ibrahim menikah dengan Siti Hajar inilah Allah Subhanahu wa taala memberikan satu keturunan, yakni Ismail yang kelak kemudian menjadi seorang nabi dan rasul. Awalnya Siti Sarah ini ya bersikap biasa, gembira dan senang, tapi lama kelamaan beliau timbul rasa cemburunya, jealousnya, dan lama-lama tidak suka dengan Siti Hajar yang lebih disayang oleh suaminya yang telah memberikan keturunan untuknya. Akhirnya atas perintah Allah untuk menghindari kemelut rumah tangga, Nabi Ibrahim mengasingkan, membawa pergi Siti Hajar bersama bayinya Ismail. Dibawalah Siti Hajar jauh dari kota Babilonia menuju ke tempat yang di situ sepi, tidak ada berpenghuni, ya. Hanya padang pasir yang kering dan tandus, tidak ada mata air pun di sana. Nabi Ibrahim atas perintah Allah meninggalkan Siti Hajar bersama bayinya di tempat itu dengan sangat berat hati karena memang itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Pulanglah Nabi Ibrahim ke kampung halamannya, Babilonia, menemui istri yang pertamanya, yaitu Siti Sarah. Kabar gembira datang di usia Nabi Ibrahim yang sudah sangat teramat tua, 100 tahun, dan Siti Sarah 90 tahun. Dalam Al-Quran, Surat Az-Zumar ayat 25 sampai ayat 30 dijelaskan bahwa satu hari datanglah malaikat Jibril, Mikail bersama Israfil. Datang dalam bentuk manusia bertamu di rumah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim sudah menjadi kebiasaannya, beliau kalau ada tamu datang pasti disuguhi dengan berbagai macam hidangan yang istimewa. Nah, kemudian beliau pun kedatangan tamu tiga orang laki-laki tampan ini, Nabi Ibrahim menyembelih kambing, kemudian dagingnya dihidangkan kepada tiga tamunya. Nah, setelah
hidangan itu siap dihidangkan? Kata Nabi Ibrahim, silakan tuan-tuan cicipilah hidangan ini. Kami enggak mau tuan, kami enggak biasa makan seperti ini. Loh, kenapa? Sebagaimana yang Allah perintahkan kepada kami, sesungguhnya kami bertiga ini bukan manusia. Anda bertiga siapa? Saya Jibril, dan ini dua teman saya, Mikail dan Israfil. Ada apa kalian kesini? Kami datang atas perintah Allah untuk menyampaikan kabar gembira buat Anda. Kabar gembira apa? Anda akan mendapatkan keturunan dari istri Anda, Siti Sarah. Yang benar aja. Saya kan sudah sangat tua. Istri saya pun sudah sangat tua. Mana mungkin istriku dalam kondisi sangat tua renta punya seorang bayi? Gak mungkin hamil dong. Kata Malaikat Jibril, yang Allah mau pasti terjadi. Tidak ada yang tidak mungkin. Nah, Siti Sarah di balik pintu mendengarkan, kemudian datang ya, menghadap tiga tamu ini. Tuan, mana mungkin saya sudah tua renta seperti ini, tenaga pun sudah hampir menghilang, gak mungkin kemudian aku dapat seorang bayi. Mana mungkin aku bisa hamil? Kata tiga tamunya, sekali lagi, yang Allah mau pasti terjadi dan tidak ada yang tidak mungkin. Jadi aku akan hamil. Iya. Akhirnya senanglah mendengar kabar itu Siti Sarah ini. Tersenyum lebar bahwa kelak dia akan hamil dan mendapatkan keturunan. Dan betul apa adanya ya. Terjadilah apa yang disampaikan oleh Jibril bahwa Siti Sarah kemudian hamil. Sehingga ketika bayinya lahir, dinamakanlah bayi itu dengan nama Ishak. Ishak itu kalau menurut bahasa Ibrani maknanya adalah tersenyum ya, atau tertawa. Tertawa karena ya aneh, ada perempuan tua kok bisa hamil itu. Itulah kekuasaan dari Allah. Singkat kisah, kemudian lahirlah putra Nabi Ibrahim yang kedua dari Siti Sarah, yakni Ishak, yang kemudian di kelak hari beliau pun mewarisi kedudukan mulia menjadi nabi dan rasul sebagaimana kakaknya Ismail. Jadi Ismail ini dengan Ishak kakak beradik di beda ibu ya. Jarak umurnya cukup jauh, 14 tahun selisihnya. Jadi Nabi Ismail 14 tahun lebih tua daripada Nabi Ishak gitu. Jadi ketika beliau masih bayi, Ishak sudah remaja gitu. Nah, singkat kisah lagi, kita ketika Ishak ini. Nah, singkat kisah lagi, ketika Nabi Ishak ini berusia 40 tahun, sebagaimana baginda Rasulullah ya. Nabi Ishak 40 tahun kemudian mendapatkan wahyu, diangkat menjadi nabi dan rasul. Selagi Nabi Ibrahim masih hidup. Pun demikian Nabi Ismail pun sama diangkat menjadi nabi dan rasul. Nabi Ishak oleh ayahnya Nabi Ibrahim diperintahkan untuk berdakwah di daerah Kanaan atau yang kita kenal sekarang ini adalah kota Palestina, tepatnya di kota Hebron ya, Palestina. Berdakwahlah beliau di sana. Sampai kemudian pun Nabi Ishak menetap dan menikah. Karena dalam usia sudah sangat tua, usia melebihi 50 tahun, Nabi Ishak belum juga menikah. Nabi Ibrahim resah nih, kalau Ishak gak sampai nikah, kemudian dia meninggal, bisa-bisa Ishak gak dapat anak nih, saya gak dapat cucu dari Ishak. Maka ketika diangkat menjadi nabi dan rasul, Ishak pun oleh bapaknya Ibrahim diperintahkan untuk menikah. Menikah Nabi Ishak dengan masih family ya, masih satu keluarga, yaitu seorang perempuan bernama Rifqah bin Nakhur. Nakhur ini adalah
adik kandung dari Nabi Ibrahim. Artinya Rifkah adalah anak dari paman Nabi Ishak. Masih saudara sepupu karena bapaknya kakak beradik. Menikahlah Ishak dengan Rifkah bin Nahur ini. Dan beliau menetap di kota Kanaan, kota Nebron atau Palestina yang sekarang kita kenal. Tiap hari beliau berdakwah menyampaikan visi Islam kepada masyarakat Hebron ya, di kota Kanaan itu. Pagi, siang, sore, malam berdakwah dan memang tidak banyak kendala ya, semuanya lancar. Tidak ada masalah yang beliau temui ketika berdakwah. Justru masalah timbul itu dari intern keluarga Nabi Ishak. Nabi Ishak dengan menikah bersama Rifkah bin Nahur ini, beliau kemudian sama dengan Nabi Ibrahim, usia tua, sudah sangat tua, tapi Nabi Ishak belum juga diberikan karunia seorang anak sebagaimana bapaknya dulu ya. Tetapi kemudian atas doa yang tidak pernah terputus, Nabi Ishak pun di usianya yang sangat senja pun kemudian diberikan keturunan seorang anak. Lahirlah anak kembar ya, dua orang anak kembar. Sekali hamil lahir Rifkah ini melahirkan dua anak kembar. Anak kembar yang pertama ya bernama Al-Ais, laki-laki. Anak kembar yang kedua adiknya bernama Ya'kub. Dan Ya'kub ini juga pada akhirnya belum menjadi seorang nabi dan rasul. Ishak sangat bergembira ya. Nabi Ishak sangat bergembira mendapatkan dua anak kembar, Al-Ais ya, atau dalam bahasa Ibrani Esau. Dengan Ya'kub, mereka berdua merupakan dua sepasang anak kembar yang sangat tampan. Dari kecil mereka bermain bersama. Tapi Al-Ais dan Ya'kub ini memiliki karakter atau sifat yang bertolak belakang. Sama persis seperti Habil dan Qabil. Al-Ais itu mewarisi sifat Qabil, adapun Ya'kub mewarisi sifat dari Habil. Al-Ais ini orangnya, ya istilah anak kita, bandel ya. Nakal, bandel, dan susah diatur. Selalu mencari gara-gara untuk bertengkar. Adapun Ya'kub, adiknya itu lebih lembut ya. Sifatnya lembut, suka mengalah ya. Ketika bertengkar dengan kakaknya, ini Ya'kub ini lebih mengalah, gak pernah melawan. Lembut sifatnya ini. Abun Al-Ais ini orangnya kasar itu, keras, bahasnya pun kasar, congkak, angkuh dan sombong. Jadi tiap hari itu selalu bertengkar itu, mencari jalan supaya bisa bertengkar. Nabi Ishak itu tiap hari melihat kedua anak itu bertengkar terus itu, berkelahi Al-Ais dengan Ya'kub ini. Masalah sedikit mereka bertengkar, masalah remeh mereka bertengkar. Akhirnya dikumpulkanlah ya, Al-Ais dengan Ya'kub ini. Nabi Ishak memberikan nasihat, wahai Al-Ais, Ya'kub, saya ayah. Bapak perhatikan, tiap hari kalian tuh bertengkar terus. Kenapa? Kata Ya'kub, saya sih gak memulai ayah. Ini kakak Al-Ais tuh yang memulai. Kata Al-Ais, kamu jangan sembarangan bilang, nyari muka kamu di depan bapak. Wong benar kakak kok yang memulai. Saya selalu mengalah kok. Kakak selalu cari gara-gara kok, ngajak bertengkar saya terus. Kamu jangan begitu, kamu juga istri memulai kok. Sudah, tidak usah bertengkar di depan saya. Al-Ais, Ya'kub, kalian berdua itu kakak beradik, saudara. Jangan suka bertengkar, tidak baik itu. Jadilah kalian seorang keturunan Nabi yang saleh. Kakek kalian itu Ibrahim Khalilullah. Jadi kalian jadilah seorang cucu Ibrahim yang taat.
jangan membuat masalah, juga jangan bertengkar, itu perbuatan setan. Kata Al-Is, iya ayah, saya paham. Yakub, kau akan kembali mengulangi? Tidak ayah, saya memang gak pernah mengawali, ini nih Al-Is. Berarti, udah, tidak ada yang saling menyalahkan. Pokoknya bapak minta, Al-Is, Yakub, kalian berdua harus rukun, tidak boleh bertengkar. Baik ayah. Tetapi ya bagaimana, namanya sudah karakter dan sifat ya, sudah dinasehati, ternyata masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Al-Ais kembali tuh muncul wataknya tuh, watak nakalnya muncul kembali, suka bertengkar, suka nyari perkara lah ya. Selalu dimusuhi nih Yakub ini. Di Yakub sebagai seorang adik, karena dia nggak punya kekuatan, dia mengalah. Dia selalu mengalah ketika dikata-katain oleh Al-Aish. Dia lebih diam. Tetapi ya bagaimana, Yakub itu juga seorang anak, ketika lama-lama dihina, dicemoohkan ya, ya dia bangkit. Maka pertengkaran kembali terjadi, perkelahian kembali terjadi. Ishak lestada, astagfirullahaladzim, ini anakku benar-benar ini gak bisa rukun. Apalagi satu hari, ya, memang Nabi Ishak ini lebih condongnya suka kepada Al-Ais, ya, kakaknya. Adapun Rifqa, dia lebih sayang kepada adiknya, yaitu Yakub. Apa alasannya? Nabi Ishak menyukai Al-Ais ini karena dia, biarpun nakal dan bandel, dia tuh pemberani dan suka berburu di hutan. Dia suka membawa hasil buruannya untuk bapaknya itu. Jadi biarpun dia nakal dan bandel, dengan bapaknya itu Al-Ais itu begitu taat dan ta'dim ya, sangat berbakti. Adapun Yakub ini tugasnya tiap hari adalah mengembala kambing. Jadi Nabi Ishak lebih cenderung suka dan sayang kepada Al-Ais, adapun Rifqa lebih sukanya dengan Yakub adiknya. Mereka berdua kadang sering berlomba ya, mijitin kaki, ingin meraih cinta dari seorang bapak. Mereka berebut, kadang-kadang disuruh ngambil ini, mereka berebut ya. Disuruh ngambil makanan, mereka berebut. Berebut untuk berbakti ya, ini bagus sebetulnya ya. Cuma kalau di antara mereka ada yang kalah dan didahului, mereka akan marah gitu. Jadi ketika Nabi Ishak, tolong ambilkan itu, ambilkan ini. Ya ini Al-Ais dengan Yakub selalu berlomba, berebut untuk yang paling pertama ya, mengambil apa yang diminta oleh bapaknya. Bagus sebetulnya, cuma hanya mereka itu selalu kalau ada yang kalah, selalu bertengkar. Nah suatu hari Nabi Ishak ini memerintahkan Al-Ais, Ais kau ke hutan ya, kau berburu, ayah lagi pengen daging rusa ini. Baik ayah. Al-Ais pun pergi. Nah, Rifqa ini melihat, wah ini suamiku Ishak, dia menyuruh Al-Ais ya. Pasti ketika dia datang, si Ais ini membawa hasil buruan, pasti ini anak disayang dan didoakan ini. Nah, Yakub juga jangan sampai enggak kebagian doanya ini. Akhirnya ketika Al-Ais ini pergi, Rifqa ini bilang ke Yakub, "Yakub, ada apa, Ibu? Bapakmu Ishak menyuruh kakakmu Al-Ais untuk berburu. Lalu kenapa ibu? Kalau kakakmu datang membawa hasil buruan, bapakmu pasti sangat ya, semakin sayang kepada kakakmu Al-Ais, dan dia akan mendoakan dia. Kamu bisa-bisa gak kebagian doanya. Udah kamu jangan mau kalah." "Lalu apa bu yang saya lakukan?" "Kau kan menggembala kambing, cari kambing yang terbaik, kamu sembelih, dagingnya kamu bakar, kasihkan ke bapamu, Ishak." "Baik ibu." Yakub kemudian mengambil satu kambing yang dia gembala, disembelih, kemudian dagingnya dia panggang, disajikan kepada bapaknya Nabi Ishak alaihi salam. Nabi Ishak kebetulan memang ketika beliau memasuki usia senja, usia 80, 90, 100 bahkan, beliau matanya sudah agak rabun ya, sudah agak begitu jelas, sudah agak-agak rabun lah ya,
agak begitu enggak jelas melihat orang dari jarak jauh. Nah, ini Yakub ini membawa daging dari kambing yang disembelih. Diksenggol ke bapaknya. "Pak, ini daging kambing guling, Pak. Kamu Al-Ais atau Yakub?" "Saya Yakub, Bapak." "Yakub, iya. Al-Ais mana?" "Belum datang, Bapak. Dia masih berburu. Ini Bapak daripada kelaparan, mending makan ini dulu." "Ya baiklah, sebetulnya saya lagi pengen nungguin Ais. Dia lagi berburu. Saya ingin hewan hasil buruannya. Tapi masih lama, Pak. Ini mending makan yang punya saya dulu." "Ya sudahlah." Dimakan itu kambing guling buatan Yakub. Setelah dimakan, kenyang. Kemudian Nabi Ishak berdoa. "Wahai Yakub anakku, mudah-mudahan kau menjadi anak yang berkah. Semoganya kau diangkat Nabi dan Rasul. Dan semoganya kau nanti memiliki anak keturunan menjadi Nabi dan Rasul lagi. Amin, Bapak." Nah, begitu selesai makan, datanglah Al-Ais ini membawa hasil buruan. "Pak, ini Pak, sudah dapat Pak." "Bapak sudah makan, Nak." "Sudah makan? Ya, makan apa?" "Ini kambing guling buatan Yakub." "Wah, mulai benci ini Al-Ais ini. Yakub ini dasar nyari muka dia." Dalam hati ya, "nyari muka dia, awas saya balas kamu itu." "Pak, makanlah Pak." "Ya nanti ya. Tapi tenang saja, bukan cuma Yakub kok yang saya doain. Kamu juga akan kebagian doa dari Bapak kok. Jangan khawatir." Didoakan oleh Nabi Ishak. Semoga Al-Ais ini menjadi orang yang soleh dan anak cucunya menjadi raja-raja yang hebat. Di Nabi Yakub didoakan anak cucunya menjadi nabi-nabi. Adapun Al-Ais didoakan Nabi Ishak agar nanti dapat keturunan menjadi seorang raja-raja. Al-Ais ini sedikit menyimpan dendam. "Awas Yakub, kau sudah mencari muka depan Bapak. Anakku balas kau nanti." Nah, kemudian ketika mereka sudah dewasa, ya Nabi Yakub pun sudah dewasa, Al-Ais pun dewasa. Mereka sama-sama kemudian memiliki rumah. Tetapi rasa tidak sukanya Al-Ais kepada adiknya Yakub ini masih terus, ya, masih membekas. Nah, satu hari dia bilang ke adiknya Yakub, "Yakub, kau main ke rumah saya ya." "Ada apa, Kak?" "Udah, pokoknya kamu main ke rumah saya. Nanti akan saya kasih kamu hidangan yang istimewa." "Baik, Kak," kata Yakub. Yakub dengan tanpa ada perasaan yang jelek ya, tetap berhusnudzan, akhirnya memenuhi keinginan kakaknya main ke rumahnya. Sampai di rumahnya ya, Nabi Yakub ini yang masih belum menjadi nabi ya, masih belum diangkat menjadi rasul, dihidangkanlah makanan yang lezat. Makanan yang lezat, yang enak, yang empuk. Ketika sudah lama berjam-jam bercengkrama dengan kakaknya Al-Ais, Yakub pun akhirnya pamit untuk pulang. Begitu mau pulang, Nabi Yakub ini ya, memeluk kakaknya. Dipeluklah kakaknya. Ya. Nah, kakaknya timbul perasaan dendam ya. "Al-Ais harus saya celakai ini. Dia dulu sudah membuat saya sakit hati gara-gara dia ngasih kambing guling kepada Bapak. Sekarang aku akan balas kejahatan dia." Sedang dipeluk, dalam satu riwayat ya, tiba-tiba Al-Ais ini menggigit ya, menggigit leher dari Yakub ini. Digigit, ya kaget Nabi Yakub. Nah, tetapi dalam satu riwayat lagi dijelaskan bahwa ketika Al-Ais menggigit leher Yakub ini, Allah tiba-tiba merubah giginya menjadi lilin. Menjadi lilin sehingga tidak mampu untuk menggigit leher Yakub ini. Menjadi lilin, bukan lagi gigi, akhirnya enggak bisa menggigit. Menyadari dia salah, Al-Ais kemudian istighfar, astaghfirullahaladzim. "Aku mohon ampun kepada Allah. Aku sudah berbuat jahat kepada adikku sehingga gigiku dirubah menjadi lilin."
Ya, ketika sudah dilepas pelukannya, gigi yang menjadi lilinnya kembali menjadi gigi pada umumnya, ya, gigi biasa. Kalau begitu, ya, kita harus berpisah. Akhirnya, untuk menghindari perpecahan keluarga ini, ya, Al-Aish dengan Yakub ini masih ada, ya, masih suka bertengkar. Nabi Isa kemudian menyuruh kepada Yakub, "Yakub, kau tahu sendiri kan, kakakmu Al-Aish itu enggak suka sama kamu. Lalu gimana, Pak? Sebaiknya kau menyingkir." "Menyingkir? Kemana, Pak?" "Nah, ibumu punya adik, ya, namanya Laban, ya, Syekh Laban. Syekh Laban di mana itu, Pak?" "Di Fatam al-Aram tuh, Irak." "Lalu kau mending pergi ke sana, menetap bersama bibimu di Irak itu. Kalau kamu di sini, Bapak khawatir Al-Aish ini akan terus memusuhi kamu." "Baiklah, Pak." Akhirnya Yakub ini membuat satu persiapan. "Baik, Pak. Saya yakin perintah Bapak adalah sejalan dengan perintah Allah. Aku akan melaksanakan perintah Bapak. Aku akan pamit dari tempat ini dan saya akan pergi ke daerah Irak, Fatam al-A'ram, ya, menemui Syekh Laban, adik dari ibu." Nah, malam hari, ya, dia sengaja Yakub ini supaya adem karena memang daerah padang pasir itu begitu tandus, ketika itu belum banyak daerah, belum ada orang-orang banyak, ya. Rumah-rumah masih sedikit, jadi sepi. Jadi beliau memilih waktu malam untuk berjalan ketimbang siang. Kalau siang sangat panas, padang pasir, ya. Beliau jalan ketika malam hari, begitu siang istirahat, nanti malam jalan lagi. Sehingga kemudian disebutnya Bani Israel. Bani itu seorang anak, Israel itu adalah yang berjalan di malam hari. Dan Yakub ini kemudian merupakan cikal bakal lahirnya bangsa Bani Israel, ya. Jadi asal mula Bani Israel adalah Nabi Yakub. Beliau suka berjalan di malam hari sehingga namanya menjadi disebutnya Bani Israel. Menetaplah kemudian, ya, Yakub bersama adik dari ibunya, ya, Syekh Laban. Sampai beliau kemudian diangkat menjadi rasul, menjadi nabi di Fatam al-Aram, Irak. Nah, doa Nabi Ishak bapaknya betul-betul terwujud, ya. Nabi Yakub ketika menikah dan tinggal di daerah Irak itu melahirkan anak-anaknya. Dari anak Nabi Yakub lahirlah Yusuf. Nabi Yusuf alaihissalam merupakan anak dari Yakub, cucu dari Nabi Ishak dan cicit dari Nabi Ibrahim. Itu Nabi Yusuf. Dan Nabi Yusuf ini nanti punya anak, itu Siti Rahmah. Siti Rahmah ini diperistri oleh Nabi Ayub. Sementara Nabi Ayub adalah putra dari Al-Aish. Ya. Cucu dari Nabi Ishak, cicit dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi satu keluarga itu. Jadi dari Al-Aish, ya, melahirkan Ayub, Nabi Ayub alaihissalam. Ya. Dari Yakub lahirlah Nabi Yusuf. Kedua-duanya Nabi dan Rasul. Nabi Ayub itu menikah dengan putri dari Nabi Yusuf bernama Siti Rahmah. Jadi ini masih keluarga. Jadi doa Nabi Ibrahim diwujudkan, ya. Doa Nabi Ishak pun terwujud. Nabi Yakub melahirkan banyak keturunan Bani Israel yang kemudian banyak melahirkan 70 ribu nabi, ya. Kurang lebih menurut sejarah 70 ribu nabi dan rasul lahir dari keluarga Nabi Yakub alaihissalam. Adapun Al-Aish yang didoakan Nabi Ishak, kelak semoga kau dapat keturunan seorang raja. Dan betul nyata, Al-Aish tinggal di daerah Ar-Rum, ya, daerah Romawi. Dan beliau melahirkan banyak anak-anak keturunan yang kemudian menjadi raja-raja. Jadi raja yang di daerah Romawi itu, raja Romawi itu berasal dari keturunan Al-Aish, ya, putra Nabi Ishak. Adapun di Irak banyak melahirkan nabi-nabi dari Nabi Yakub alaihissalam. Inilah
Kenapa Nabi Ibrahim disebut dengan Abbal Anbiya? Nabi Ibrahim adalah bapaknya para nabi. Karena dari anaknya banyak ya keturunan beliau yang menjadi nabi dan rasul. Ya. Nabi di kalangan Bani Israel sampai dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau Rasulullah jalurnya dari Nabi Ismail ya, bukan dari Nabi Ishak, Nabi Ismail yang melahirkan nanti orang Arab ya, keturunan dari Quraisy yang lahirlah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.